mới thả chưa đà tao mày thả chưa đà tao mày biết là mày mời kiểm tra rồi lên anh đi biển rồi là tan thế đó mày sao tao biển rồi cái thân à kiêng tapi Pak Kung, Pak Kung ikut laporan sana juga enggak, Nyang-Nyang? Pak Kung, Pak Kung itu hepo bahwa tapi Pak Kung Pak Kung ke mana dulu katanya? Ya, Pak Si Kung Mai Kung Han Xin Yu Ba semua ada semua ada itu nyet ha he lo lihat berapa lama cepat atau lambat turunnya ini. Tapi kalau Pak Kung kan memang di bumi ini kan? Tapi kalau melaporkan pasti ke sana juga. Pasti ke sana lagi. Berarti dikasih kesempatan ya, ya Bang Niko ya. Di sini lah, nggak kong lagi lagi hei tim siam tau mei song hipo lo. Omo eh, kung sin nam pet dicap. Oh, masing-masing arah mewakili satu pak. Oh, berarti timur, barat, utara, selatan, sen tengah. Berarti diwakili lah ya satu. Mungkin bergilir nanti tahun depan siapa lagi. Oh iya iya, diatur lah ya. Yang kalau itu pun waktu enggak Pak Kung hira yang hira. Nah, wah, kalau bisa berangkat diminta berangkat semua bayangin aja ya. Kayak orang kayak jalur di dunia ini jalur orang mudik gitu loh Bang Niko. Iya. Kayak ada keramaian gitu. Iya. Makanya satu altar tuh nggak bisa semua ikut itu gitu. Hmm, gitu. Dua dewa, tiga dewa, ada lima dewa. Kalau di altar Song Chau Nyonyong ini berapa orang? Berapa ini dewa? Belasan. Loh, kok banyak bener? Iyalah, kayak anak-anak itu tetap main loh. Oh, senang ya. Kiling kan kira. Saya kirim kayak sih, itu mereka tuh tunggu gula-gula di sana ya. Itu paling cepat saya tahu. Kalau ada grup, ada anak-anak grupnya satu grup begini. Oh gitu. Jadi kalau anak-anak melapor juga ke sana? Itu pola ya. Di polisi tahu. Ya, laporan dia ada makan pembina. Senang joya. Ngedot empeng katanya. Empengnya berapa banyak satu tahun ya. Di sini kan jam 5 ya. Orang sini kasih kan. Berapa botol? Udah PG atau belum PG? Vegetarian? Dengar-dengar kemarin yang bisa naik kayangan itu sifu-sifu yang enggak si tukong loh. Pak Kung si tukong kan naik juga. Naik siapa? Siapa ngomong? Ngekong wa. Naik siapa? Ngekong wa. Me. Kita ngomong enggak gitu. Ai song me mo si tukong oh. Waktu main jangan minum. Oh, itulah makanya di sana kan enggak boleh kan? Di kayangan sana kan enggak bisa minum tukong. Masih di dunia lebih enak. Tapi kalau sekarang ada pilihan ya, Nyang-Nyang ya. Ada pilihan, Nyang-Nyang mau pilih tetap jadi Nyang-Nyang ini atau mau jadi manusia? Oke, kok yo xian, jadi sojo xian, xin xian ya sojo yang ini. Jadi dewa lah katanya. Kenapa? Kamu? Ini bisa saya nyusap tua. Karena punya kekuatan, mau apa bisa. Iya ya, kalau jadi manusia banyak menderitanya. Tidur. Dulu kan dia pernah jadi manusia. Oh, berarti ini pengalaman jadi manusianya ya. Nggak mau terulang lagi. Tapi kalau manusia bisa bercinta, bisa punya suami, tapi kalau dewa enggak boleh bercinta. Saya kayak suami, kayak gimana, nam gak ngiyo yuk, yuk kalau lihat mesin ya, sang saya sinsian si mo ya. Sinsian si mo ba? Kalau ada yang sampai ke bawah itu akhirnya diturunkan dari manusia lagi. Nah, berarti di sini kan beliau ini
tetap ada memiliki rasa cinta ya Bang Niko ya. Masih ada perasaan. Ya, perasaan ini hanya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Positif dalam artian menyayangi, mencintai semua ya. Ya. Nggak hanya satu orang ya. Ya. Berarti termasuk aku lah ya Bang Niko ya. Hai. Ya kau nggak mau sih dah. Nanti yo nggak mau sih. Tapi jangan banyak-banyak niang-niang. Nanti payah pikul niang-niang pulang kalau mabuk. Banyak betul. Nanti dia pulang. Bukan, saya nggak bisa lihat niang-niang. Jadi mau pikul dia mabuk payah. Jadi ni kunyam sih ngajen niang cep ni yang cio. Kau tahu kau, ah? Kau tahu kau niang cep ni yang cio. Nanti itu kan nyanyi ya. Cemana lah nyang-nyang mau mabuk baru satu kaleng. Beliau ini dulunya tukong lebih berat lagi ya. Nah, enggak cuy. Iya. Ya si nyang tahu sih pun ada pasti yang soalnya. Jadi nyang-nyang dulunya sebagai manusia siau apa nih? Nyang-nyang. Nyang-nyang. Nyang-nyang tahu siau, main siau. Iya kah? Oh berarti pasti ada lah niang-niang. Nah kalau cocok kan dulu siapa pasti hahaha siapa tu niang-niang ni tidak mau terbuka ya tertutup terus. Enggak penting lah itu. Enggak perlu lah supaya kita tahu namanya. Dia tiap tahun mau 18 malah mau tebak itu. Berarti masih muda sekali niang-niang nih ya. Dia lebih muda dari Sungki ya. Tapi niang-niang dulu menikahnya usia berapa tuh? Mana menikah? Mau kau sama? Iya, tidak jadi. Tapi tidak jadi kan dalam usia berapa kan tetap 18 ada. 18 saya, Pak. 18 ya? Oh, gitu. Pung pengen toto, heusang, heusang. Nggak, gantungnya orang menikah itu muda-muda. Iya. Karena orang dulu muda, tapi badan tetap besar. Ya, neng-neng ya. Kayak orang sekarang, usianya tinggi, badannya kecil-kecil. Bang, ingin hamsang, hamsang busin lo cinta ya. Tapi dia kecil, Pak. Busin cinta. Nah, imut. Imut, makanya dia cari tungki pun yang imut juga. Tahu. Ini anjing kok. Iya, niang-niang kan tetap menyesuaikan. Enggak mungkin lah niang-niang cari tungki kayak nikokan kungkung. Di dunia ini tidak ada istilah cantik rupa, cantik wajah, yang penting hati itu mesti cantik dan apa-apa dikerjakan mesti cantik gitu. Itu kan berawal dari rupa, hati akan cantik gitu, niang-niang. Kayak niang-niang nih lah. Rupa udah cantik, tentu hatinya cantik gitu. Ini nggak sang, mau nggak sang, siang kan? Nggak lah, udah rupa jelek, hati jelek lagi, hancur lah niang-niang. Juga ada orang kayak begitu. Ya memang ada, tapi nggak banyak lah niang-niang. Hanya kita kalau susah mau dibilang katanya. Ya kalau kita ngeliat orang seperti itu, kita harus berpikiran yang positif gitu. Otomatis ya kalau dia lihat kita seperti itu, dia pun akan ikut seperti kita juga niang-niang. Cuma kok jadi ngomong-ngomong, saya mau nanya lagi sama niang-niang, kapan kita ketemu? Ini sudah ketemu ada, ya? Tapi mana yang saya lihat ini kan tungkinya. Tanya tungki. Nah, jangan bohong lagi. Hah? Jangan bohong lagi. Kayaknya saya lagi.
娘娘呀。我从今咩起吼，啲啲过年谈钱，为不奈做安姐嘅辛苦啊咩。你问我阿伯用啦？吓？你问我阿伯用啦？阿伯。阿伯。Nah, ini tahun baru dia mau pakai baju baru. Ini dia. Pokok loyo. Ayo, Pak. Ini loyo. Ini bukan apa-apa. Ini anjungan, ini anjungan. Minal Aidin wal Faiz. Maaf lahir batin. Oh, sini. Ini kan kok kaya. Ini sama cilang soe. Ngasih sih. Kamu an lah. Ini benjin cong. Mau kakak. Oh, kan li min cong. Jadi ini yang sini. Coba soe. Ini kan li min cong. Ini kan li min cong. Kita mai wala. 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 Ayo pakai 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 nyeng nyeng. Oi oi cok cok. Ini ya mau ya pirang ah. Cantik oh. Cantik oh. Nah, teh lagi sensi oh, ngambil sensi wa. Nah, baju baru nyeng nyeng. Oh, ya. Ini kan dia yang baik kuih nak kakak nak merah pun. Dah lah. Nak cek ya? Nak mak ni ya? Ini apa? Ini apa? Duduk, apa duduk? Ini baju baru nih sahabat. Nanti cap gome songkan nyong keluar pakai baju kayak begini. Lihat 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 lihat. Yang sama yang sih ya. Yong he. Jang fa na hanu fa. Adu wo. Ah emo fa fa emo. Oh, jadi bahagia sekali beliau nih ya. Ya, nanti cap gome jadi songkan nyong kostumnya begini. Waktu beliau naik ke Kayangan kemarin, apakah pakai kostum ini? Enggak, nanti baru dibeli di sini. Kayaknya song-song-song, dia coknya sang kumuh. Mau coknya sing-sing sang kumuh. Hah? Mau coknya sing-sing sang kumuh. Dia pakai baju dewanya yang di sana. Oh, yang di sana ya. Tapi apakah sama, Niang-Niang? Sama, Niang-Niang. Kok yang lain. Coknya sang kumuh. Tapi nggak sih, sih sana sama kursi kau jantan gitu sih, tau nggak? Nah, cuman ada kayak ada nah, lalu ada kayak apa? Oh, tali-tali ya, tali-talinya ya. Iya. Nah, sepertinya inilah ya, kalau kita mau ngeliat baju dewa, song jauh munyong-nyong ya. Kami mau pulang. Kau mau main boy berantong ayah. Lain yang